Jadi ketika ada salah diluruskan. Tampak nama di bahana Saiper. Nah tadi juga bahasa satu cum itu judulnya non. Nah, saya sudah sesuai dengan judul, saya kasih judul ya bahasanya beda. Maka saya mau cerita dulu nanti judulnya gue ikut itu bapak naon judulnya. Baik, ini ada sebuah cerita begini. Ada orang yang umroh datang ke kota Mekah dan tiba di kota Mekah dia berhadapan dengan Baitullah Ka'bah. Lalu dia berdoa, ya Allah, berilah aku seekor kerbau. Di permintaannya adalah ya Allah, berilah aku seekor kerbau yang indah. Singkat cerita, ya, dia sudah pulang ke negerinya. Pada satu ketika ada yang ngirim ulat ke rumahnya. Jadi ada yang ngirim ulat ke rumahnya. Lalu dia berpikir, kalau tidak salah, saya waktu umroh minta kupu-kupu yang indah dilihat. Dilihat, tapi kok kenapa ada yang Allah ngasih melalui seseorang kok ngasih ulat? Berarti ulat itu sesuatu yang menjijikan. Jadi antara permintaan kita dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala ini sungguh sangat berbeda. Dia ini sesuatu yang cantik, tapi dikasih dengan sesuatu yang menjijikan. Kadang-kadang memang kita suka sungutan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab selama ini kesalahan kita dalam permintaan kepada Allah sok mengatakan saya memiliki kaya orang. Betul enggak, Bu? Betul enggak, Pak? Jadi kesalahan menurut saya itu kesalahan. Meminta itu jangan menurut yang ingin apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, harus yang terbaik bagi Allah, menurut Allah. Sebab tidak mustahil nanti ketika kita berpendapat ini jelek, padahal sebetulnya bagi Allah itu adalah yang baik. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek, tapi selalu memberikan yang terbaik. Sebab ketika dia ulat itu dia terima, lalu dia pelihara, maka ulat itu berubah menjadi kepompong, dari kepompong menjadi. Apakah permintaan orang itu dijawab oleh Allah atau tidak? Ya. Tapi ketika mendapat ulat, dia apa sangka kepada Allah? Ya. Itulah makanya kadang-kadang kita selalu cepat memvonis Allah ketika kita satu hari, dua hari, empat hari, seminggu, dua minggu menunggu dari jawaban Allah dari doa-doa kita. Kadang-kadang kita selalu sungutan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah akan memberikan juga sesuatu yang terbaik, tapi menurut cara Allah, bukan cara kita. Nah, ini hal seperti ini saya alami pada hari ini. Kenapa saya bisa umroh? Ibu, Bapak, mohon maaf, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya tadi kasih ongkos sama minta saya ongkos sendiri. Gini, saya mau cerita, gak maksud apa-apa ya, hanya sebatas cerita. Kenapa saya bisa umroh? Awalnya ada teman, dia punya tanah di Batu Nunggal Indah. Dia bilang sama saya, Pak Dadang, tolonglah panggung mawar kecok. Ini nilainya 2 miliar. Kalau seandainya ini payu melalui tangan Pak Dadang, saya kasih 2%. Berarti ada 2 miliar berapa? 10 juta. Dari 2 miliar dapat 2% berapa? 40 juta. Jadi alhamdulillah ini kalau saya dapat 40 juta saya bisa umroh sama istri, tadinya begitu. Nah, saya berusaha sampai pasang iklan ke PR, ke media-media dan lain, sampai ke nawar-nawarin ke semua. Dan alhamdulillah tanah itu payu, Pak. Tapi apa yang terjadi? Yang punya tanah yang menjanjikan 2% itu hanya ngasih uang 2.500.000. Kalau uang ongkos ke Mekah 200 juta, lalu uang sekarang 2.500.000 ongkos ke Mekah setengahnya ke luar negeri. Malah daftarnya juga nggak bakalan dapat porsi. Nah, itu juga saya sudah sama Allah. Karena capek-capek, saya berharap 240 juta bisa umroh dengan istri. Kok yang dapat cuma 2.500.000? Tapi apa? Ternyata di balik proses Allah memberikan sebuah proses dari cahaya Nabi Muhammad 40 begitu. Nah, kedua, cerai dan kadang
bonus nak 40. Takdirnya begitu. Tapi Allah melalui sebuah proses yang sangat tidak saya duga. Ternyata justru di balik itu ada dua keuntungan yang saya dapatkan hari ini. Saat ini, yang pertama ternyata dari uang yang 2,5 juta itu hakikatnya adalah tetap saya bisa melaksanakan umroh. Seperti baru-barunya, nggak sayang dengan kita kurang banyak yang donatur yang ngasih. Alhamdulillah. Dan di balik itu juga ketika saya ngobrol-ngobrol lagi, Pak Haji kenapa kan sudah janji 2% dari tanah kalau terjual. Ya kita sudah kembali, setelah gini aja lah Pak Haji, biarin saya habis nggak bakalan nuntut. Saya nggak minta buat sebab untuk apa saja antar bekas umroh saya alhamdulillah sudah ada. Sekarang gini saja, barangkali Pak Haji masih punya perasaan, saya mau membangun madrasah. Lalu dia nyumbang 15 juta. Jadi alhamdulillah dengan 2,5 juta saya bisa umroh. Akhirnya ditinggalkan saya di rumah itu sedang membangun madrasah. Subhanallah. Jadi lamun 40 juta membusa umur saya dengan isi saya bisa umroh. Tapi dengan proses itu saya umroh jadi madrasah. Itulah hakikatnya. Jadi jangan pernah sombong. Cuma ya ruginya itu satu. Isi saya nggak ketawa. Nah, jadi itulah proses apa? Kalau Allah mau menjawab itu punya cara tersendiri dan kita tidak boleh memaksakan diri ingin seperti yang kita harapkan. Pokoknya minta sesuatu yang terbaik melalui menurut cara Allah. Dan itulah sebetulnya, makanya sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seluruh doa itu diijabah, hanya kadang-kadang Allah punya cara tersendiri. Nah, kurang sombong kan sangka kalau teu siga menu cara kahaya urang eta teh diijabah, itu betul ya. Jadi kalau yang dikasihnya enggak sesuai dengan kita harapkan tidak diijabah, padahal sebetulnya diijabah, hanya kita tidak yang seperti kita inginkan, padahal hakikatnya tetap saja apa yang kita inginkan tercapai. Nah, inilah makanya jangan pernah bersudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ingat misalnya ibu dan bapak juga saat di Bandung atau saat di Indonesia, saat di Tasik, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena uang yang saya keluarkan untuk biaya umroh ini ke PT Karya ini, tapi ini sudah kayaknya lah cocok kalau saya di sini tinggal di hotel bintang 3 bintang 5, tapi pada kenyataannya bisa malah bintang 7 bikin pusing. Itu jangan dulu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja apa di balik semua itu. Ya. Jadi jangan dulu berburuk sangka, tapi coba rasakan apa di balik itu. Mungkinlah salah satunya di dari bintang 5 tema dari tibra salat subuh kabulangan. Ya paling tidak itulah yang paling kecil, tapi silakan dihayati apa sebetulnya hakikat di balik itu. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan terbaik tapi menurut caranya sendiri. Saya kira itu ya. Cukup 10 menit gitu enggak? Pas ya. Pas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dilanjutkan ada cerita dulu ya. Bagus. Ini ada seorang bapak-bapaknya maaf kebetulan istrinya tua. Ini Pak, enggak usah minta maaf di sini, Pak. Kebetulan isinya dua, jangan ditolak. Istrinya itu namanya Eda. Si bapaknya lagi tolak. Tiga lagi roh empat, kok itu kan ada antara Nur Yamani dan Nurul Aswad itu kan Kalpana, Atina, Pintunya, Hasanah. Cuman gak dikamusin, karena Kalpana ada banyak. Terus aja Sofana, Gina, Bibunya, Hasan. Istrinya kan dua istrinya. Satu, dua. Kemudian istrinya yang kedua Nyiwit. Nyiwit, bukan buat Neanu, Ano-Ano. Bapaknya itu di Nyiwit belum tolong. Ya, aku yang pertama Bapak, Kak Tengku Sondong Nara di Dorak Tentu. Kebetulan istrinya yang pertama lagi ya, dan keduanya Bapaknya Tina bidunya Hasanah.
Bapak lah kalau dia asana, tolong saya amok sudah lolos. Adik mama sudah disebut. Akhirnya dia berjalan pada putaran yang keempat disebut dua. Bapak lah adik lah itu punya asana, tapi lo akhir lo pi aji aja. Jadi kamu kawan teror dulu kayak enak. Yo adik, mata kamu mau ada si adik, wah nggak bisa lo. Tahu apa kemudian dia tak tadi pak? Nampaknya hati nabi dunia hasanah wafil akhir wafil hajijah. Beres untuk ayah Aspan. Aspan, bapak, hey, ada sih. Barusan yang berdoa di lagi kawat, iya pak. Kenapa mengganti Al Quran? Mana dari asnya? Surat mau memang hati nabi dunia asana wakil akhir wakil ajin ya? Bapak tinggal bulan aja datu nanti ya. Kenapa? Karena sebelum umurnya tidak pernah dulu ada pembinaan untuk umur. Jadi ini sorangan diajak ke mana sih teh alim? Ah, masalah kabari. Mata untuk ayah di ngawatosan, doa nyawa senang murid kita. Kalau pada hati nabi dunia asana, ustadz ini ngawatosan bukan ini. Oh, lu kata, saya minum dia yang bisa. Bapak sudah mengganti huruf ataupun kalimat-kalimat Al-Quran. Dan mana katanya? Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surat apa dan ayat apa surat ini? Oh, ini mana lagi? Terus ada imam di ustaz. Ustaz sampai ya anu bukan hasanah. Cuma istri saya dua, yang satu haji dan yang satu hasanah. Istri saya yang tua marah sama saya karena tidak disebut terus katanya. Akhirnya pun dimasukkan ke dalam penjara. Dua hari dia di penjara karena sudah mentakjir Al-Quran, katanya berubah Al-Quran. Dan akhirnya dia pulang ke Indonesia gemuk. Kan disiksa. Siksa Pak U, sama majikan dan teman. Mata besinya, di Indonesia jalan dulu. Mata di bapak lalu punya ada waktu kurang lebih 10 menit lagi kita ke kesepuhan dulu karena bagaimanapun wasiat yang sepuh harus ada yang kita dengar nasihatnya kepada Ustaz guru sepuh yang mungkin dan berbagai macam kesempatan dan
jangan disia-siakan, jangan hanya ekspek, salah jangan sampai banyak. Perbanyak saja saya mengharapkan mahasiswa minimal 1 juz satu hari baca Quran. 1 juz satu hari baca Quran. Karena ibadah di Masjidil Haram kita taruh satu berbagi berapa ibadah yang memiliki agama isi waktu alangkah mubazirnya kalau kayaknya kita kejalan jalan dan lain-lain. Jadi nasihat karena saya ini terkait sebagai masjid. Semua kita mengharapkan hidup kita ini berhasil. Marupah itu berhasil lagi. Siapa yang tidak mau berhasil? Makanya kalau saya sebagai nasihat, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Inna sa'yakuna syaqqa. Sesungguhnya usaha kami, profesi kami itu berbeda. Bukan dagang kain pun berbeda, bukan makanan berbeda, guru pun berbeda. Tapi yang ini merupakan kurnia dari Allah. Nahnu basamna ma'isyatahu bil hayati. Kami membagikan berbagai profesi dan kemampuan kami. Walau kabar mimpo rumah kita rusak, tidak ada yang sempurna. Di satu sisi ada kelebihan, tapi di satu sisi ada kekurangan. Kelebihan seseorang maka manfaatkan untuk menyempurnakan, dan yang kurang pun terus-terusan. Kalau tadi dikatakan Ustaz seolah-olah menyebabkan sebarang kita sudah tahu. Wa'asa antakrohu syai'an wa'uwa kodina. Barangkali pada satu hari yang kamu benci ada sisanya. Itu banyak dan itu banyak. Makanya kalau kita benci kepada seseorang, jangan mengingat kejelekannya. Ingat, di sana ada jasa-jasa mereka. Dari orang yang baik kepada kita, di sana ada kejelekan waspada. Maka kalau bersahabat jangan terlalu dekat. Sampai segala rahasia dibuka sama tidak mungkin satu sana akan terjadi hal-hal yang tidak sa'i dimulai kalau sholat Allahu Akbar akan berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini Allah 17 kali satu kali rakaat kali 17 119 kali kita hidup ini Allah ilahi anda maksud Allah. Tidak jabatan. Malah Nabi Musa pada saat dipanggil oleh Allah dalam Quran surah Thaha, ayah Musa ini anak rabbuka fakhla alaika, wahai Musa lepaskanlah sandalmu. Sandal ini kan satu di antara benda yang kita pakai yang paling banyak menginjak kotoran-kotoran. Artinya kehidupan dunia itu penuh dengan kekosongan. Lepaskan dendam. Ini bukan berarti kita harus lepas dari dunia. Walaupun sangat sibak kami dari dunia. Jangan mengecilkan dunia. Tapi bisa umroh itu dengan dana. Bisa haji itu dengan dana. Nah, ini barangkali kemudian jadi mulai dari mana kita dari sofa mungkin sekarang sudah keluar kalau dulu batu-batu hitam sekarang sudah di ya renovasi walaupun ada sedikit masih ada itu sofa suci apa umroh itu maunya apa nih ikhrok Raisa maunya apa? Suci akidahnya, suci ibadahnya, suci juga hati. Udang pensi sering kita tadi paling terkenal dengan istilah sucinya. Makanya dalam agama itu ada kaifiyah. Kaifiyah itu sholat, ada fadilah itu sholat, ada juga kiroah itu sholat. Tapi apa di satu sisi? Rasul diutus oleh Allah. Innama bu'ithu limaa bimaa kana wa innaka la'ala kulli syai'in
tidak sedikit orang jatuh bukan tidak punya profesi, jatuh kenapa? Masuk penjara bukan karena tidak ada kalian, bukan tidak bisa dalil, tidak bisa kita kuning, tapi jatuh dengan akhlak. Maka semua ibadah itu ujung-ujungnya kepada akhlak. Ujung-ujungnya kepada akhlak. Haji, akhlak. Sholat, tanah ambil paksa iwan tahu. Itu nafsu yang dijatuh. Kemudian dia zakat, pada lama zakat Allah berkhutbah. Maaf, di kalangan kita ini orang-orang yang bisa coba kita menyebabkan. Saya ingat dulu tahun 60 waktu Almarhum masih ada Ustaz Nasbo, saya bilang Ustaz kurang saya masih ada tapi itu walaupun alam tahun suja di mana di semua bapak turun kalau bilang bapak kami jenuh ketemu petang ya wala dia dulu ketemu jenis. Tapi akhirnya kadang-kadang dia tuh banget. Nah ini barangkali yang namun tinggal yang disebut Quran Sunnah itu bukan hanya yang ibadah, tapi tarohum simahu fi wujuhihim min asari sujud, akal daripada bekas daripada ibadah itu seperti apa. Maka harus beda orang yang suka sholat dengan orang yang dalam sholat. Kesucian kita sholat itu tahu isinya Allah. Allah. Lama sudah ilallah, lama muda ilallah, lama to'a ilallah, lama ma ilallah. Allah, Allah. Di dalam sholat ada juga kejujuran, ada juga amanah. Waktu kita sujud keluar angin, batal. Tapi walaupun istri tidak tahu dan air, ambil air. Tidak berani mengulangi lakukan sebab apa mama. Tapi mengapa kalau sudah kita tahu jadi hilang mamanya? Jadi hilang jujurnya. Jadi hilang. Namutilah ini, dan inilah barangkali awal ya. An salat ini tidak wajulun penghubung mu'adab di masyarakat. Ini barangkali masuk ke Masjidil Haram terasa bagaimana wa man dakhala karena merasa sakinah. Coba hadapi itu tambah itu siapa itu Mahmud Ibrahim ada lapak hati dan bisa dikatakan hati sebelum bergerak akan dengan hati yang baik. Tambah siapa? Nabi Ibrahim, dia mau Ibrahim Kuah tidak bahwa Ismail tidak pulang ke kampung. Hal tak yang ditinggalkan Nabi Ibrahim sudah membantai membuat apa? Habis dana, habis bakar, maka dipikir pikir Ismail. Pikir Ismail itu akibat bakarnya habis. Nah, dipikir seperti itu sudah meninggalkan apa itu jariah yang sangat-sangat tidak sangat. Nanti kita akan pergi ke Madinah. Waktu Rasul di Madinah tinggal di Al-Arqam di sahabat. Alasan tak duduk, Rasul pengajian ini jangan di rumah tanah kok cimenan tanah. Ternyata ada tanah kosong milik anak yatim. Kata Rasul, saya beli berapa? Kalau nama Rasul tidak mau mati tergudah tinggal Rasul. Itulah masjid asli Rasul yang sekarang yang disebut Rauto. Rauto itu anak wakadah. Kita pulang nanti kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pulang nanti kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang hilang engkau masuk? Nabi Ibrahim sudah meninggalkan tanah. Nabi Muhammad meninggalkan masjid yang baru. Makanya Imam Ghazali pernah berkata, hidup ini bagaikan tidur, mimpi penuh dengan mimpi. Apabila kita bangun, baru terasa, mali mana harta, mana jabatan,
mana yang kita bangga-banggakan. Sekarang kita sudah sedang mimpi, jangan terlena dengan mimpi. Pada ayat Tuhan aku, innamal hayatun dunya mata'u, sesungguhnya kehidupan dunia kehidupan yang penuh dengan barangkali ibadah umroh bagian daripada yang dicontohkan Rasulullah. Kalau ada orang ambil dari tahrim umroh, ambil dari juga dari jamaah orang tadi, bagian dalam surat kumpulan hadis domi Rasul 4 kali umroh itu 4 kali dari umroh. Semua sekali lagi dari ibadah ada efeknya. Yang kali kalau dikatakan sampai-sampai kaki itu sulitnya tadi Al-Ka'bah itu kita tuna aja tanpa Al-Quata Al-Ka'bah itu kita kita yang bisa diru dan mati. Maka kalau kita sholat ini maka kaki ini harus menghadir. Tadi sudah diterangkan hikmahnya apa? Ini kaifia Rasul menyebut sholat kepada orang yang sudah sakit sampai tiga kali. Ini kaifia yang tidak boleh rumah. Kaifiat rohnya, kaifiat hatinya tetap lebih daripada itu. Masa malah saja harus neraka. Di dalam Al-Quran ada fasyajarun di bagian yang pohon. Kita ini harus seperti pohon. Minimal akuan bisa mencaruh tanpa jauh mata ramah dipahe kecuali jauh sama terus dibuat. Coba akal jauh dikadek jangan akal di sana kecuali mati sesudah berdoa dengan biasa kepada orang lain. Dan pohon pisang tidak berani mati kecuali sebelumnya sudah di sekitarnya generasi yang anak cucu yang misinya sama Allah dari pohon pisang amun keluar jauh amun. Kau nangka haluan kau nangka sudah pernah kau awal nangka baca di jamek kan banyak kita banyak dia di anaknya ekstasi bapak hutbah anak buta kan banyak bapak imam muslimat anak jinayat hidung kota yang anak orang yang hidupnya ini tidak seperti buah pokok kita pulang dari sini dan jumpa maka takut ya dengan akal umroh bekas-bekas umroh keyakinan orang ada ini krisis di kita termasuk di kalangan orang dan krisis akal ini sudah bisa dirasakan apalagi kalau melihat umroh kita mengharapkan kembali kepada Quran surat Al-Ahqaf 15 sudah kita dari menangkap kembali orang semua. Itulah orang-orang yang aku terima semua amal-amal baiknya. Itulah orang-orang yang aku terima semua amal-amal baiknya. Wana tersebut lansak di akhir, di asmat tidak. Kami ampuni segala dosa agar kami nanti kumpulkan di surga dengan keluarganya. Siapa yang tidak mau seperti yakin semua amal. Orang seperti apa? Dia kaya sebelumnya. Rabbi awsiyani an ashkur wa ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardhu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minni maghfirah. Rabbi awsiyani an ashkur wa ni'mata gusti jadikan abdi teh jadi jalma abdi sasukur. Maka bapak kaya di dunia zaman berjasa juga maju bapak malu. Wah ya, cangke pojoknya dengan gigi lah. Sertifikatnya disikapkan. Orang yang mengusung di sekolah menjadi pemimpin. Bapak mama lebih nak gede gede buka uji uji ke sini kecah awas kena kayak enggak lupa terakhir awas kena pulang ayam enggak lupa dapat nama bapak itu
Tapi Allah ini akan bukti sehingga disyukur nikmat itu. Ini mati Allah masih ada tadi berusaha di sempat yang nawat dan diri kita disyukur nikmat yang nikmat sudah kita yang lalu. Kita nawat pun tak gitu. Itu udah nikmat luar biasa. Karena itu kita masih operasi sadaya kan punya operasi maknanya kita saham kuasa. Udah mandi ke dokter, itu rumah umur suatu lokal. Wai kati luda itu, Ustaz, jumbo jona muskir. Kacungan, jumbo jona aja nih. Kacaman, tak kuhu, minto kabisan, nyariu, asal, usia. Nah, ada sama, aku diusahin juga, Alhamdulillah. Tapi coba berdua kue nak luar Bandung ini sama cepuk lulus itu butuh hari soal nyocok hati dulu kita sudah paham kue saat ini nyocok dulu spesial itu 20 ribu obatnya 500 ribu hampir 600 ribu usia haluan genap 100 ribu sampai 100 ribu itu apa ya? Halo Ustaz Nasir kami musta. Jadi ke Allah menikmat Allah rasah dengan no arah itu yang mana itu nikmat. Syukur dua yang tak ada nikmat Allah ni lah. Syukur ke Allah, syukur ke Ibu Rama terus pasti. Robi awzini anak sekolah ni, anak alam taala wajib ada. Yo bat akal, mesti jadi kenal kita sih jadi jangan soleh. Jadi cara ngaji ni, ni udah masuk ke, mau bisma doa pun pun anak sih soleh. Kudu nak kalau bisma doa pun pun uin sih soleh. Pun uin ke lah, anak betul ke. Pengajakan itu tidak karena ulang bermaksud si bumi cerutuin mak bapak temi tanggulat soalnya hari bapak yuk ngomong gue itu kokolot kok hari bapak sosok sosok rumah kokolot arti Gusti soalnya ini nama ya tadi guna tadi guna naon wa anak malah solihan wa asli lipi Payong itu di surga, Al-Ahqaf 14 laksan, 15 laksan, pasti di warisan, ada warisan mungkin, ada warisan pasti, ada warisan mungkin, warisan mungkin mahal bapak berhubungan, tidak bisa berhubungan, mungkin, tapi warisan pasti betul. Kuma dieta mana bila-bila di jodoh itu kan jodoh tapi gak lu di nukal itu kan juga ngiru pada saat pas pada istri yang menerima anak itu model rumah sperma na awal bama ketren muragen perperma tak itu men awal ngiru pada saat geti jadi pangaruh kata lu pasti al ngiru pada saat tapi ayah untuk bisa dimati sini ya apa putra nabi jadi debut saja mak kiai kesadaran itu bisa nama-nama sebab itu mak urusan mana urusan dia kemajuan tak kurang kurang kemajuan mak urusan itu bagus bagus anak dia di dalam ibadah kurang itu cuma tak tuli aja namanya sudah apa sekolah 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 sudah namun sudah mau di Indonesia apa di Sunda kami sudah perjalanan Allah dari saat nusok sesuatu kumagiata kui kata-kata sadaya nak ibadah ujung dengan kata akhlak Rasul ibu tadi maka limang akhlak maka akhlak dia yang bakal jadi raja akhlak dia yang bakal jadi manfaat
cuma cara sukses minimal marwah sa'i usaha tujuh jalan belah distansi paling dua paling terus ulangi telah ayah pemisahan sukses sebulan pernah gagal-gagal tapi saja jalan matanya sumir jangan putus asa ulangi kewajiban itu kita harta catat naik depan seranak yatim hatinya berpotensi mati jangan esok Nabi Muhammad Malaysia dan juga tanpa Nabi Muhammad dan juga Muhammad kita Nabi kalau kita juga ibadah Allah Numas Yahdil ibadah Allah Numas Yahdil si hati kasma kabar lain merek air susu berdakwatan hormat guru merek kemungkinan Badan Allah menerima selesai karma perlawanan mengenai ayat susu berkekuatan guru-guru berakhirnya yang akan kita coba peringkat kedua setelah kata Allah. Jadi kalau kita cek di bulan,
kata Allah itu menempati peringkat pertama yang disebut oleh Allah lebih banyak. Kemudian setelah itu adalah kata ini. Jadi tadi yang sudah disampaikan sebagai pembuka perintah bagi kita untuk terus menuntut ilmu, karena bagaimanapun ternyata ilmu berada pada ranking kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengajak ke ustaz yang kedua, ya. Nanti jangan berpikir kecil ya, ya. Ya saja. Jadi beri dia ustaz Muti Mudoi, aduh materi naon ya cenah. Kudu siap-siap ya ayeuna, jadi enggak perlu biasa saja. Bentor maka itu enggak masalah. Ya. Kenapa? Karena pasti beda. Satu beda orangnya. Kedua beda suaranya. Dan yang ketiga pasti ada yang lebih beda dari itu. Ya. Ya sebelum kita masuk ke ustaz yang kedua, nanti akan ditunjuk mungkin pada yang kesempurnaan kelamana, pada yang ustaz mana, maka nanti kita tetap waktu kita dibatasi tidak lebih dari jam 10, tidak akan lebih dari jam 10. Saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak pegang jarinya masing-masing. Jadi yang mana? Ibu-ibu pegang jari teman, bapak-bapak temannya yang ada di pinggir. Ibu jarinya. Ibu bayangkan kalau bapak sholat kemudian jadinya begini, itu ada kesalahan dalam sirkulasi darah. Tapi kalau kita tekan begini pak, kalau yang tidak biasa ini ada pembakaran di sini. Sini ada pembakaran dan itu akan nyalur ke atas. Kalau oksigen ke orang itu bisa dirasakan. Kalau yang tidak biasa kita sholat dengan cara ke kiblat, biasanya cangkul. Kita ke kiblatkan gini, tekan ininya. Makanya kenapa Rasul nyatakan wala yuqabiduhuma wala yuqabiduhuma, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Takbir kan tidak boleh begini pak, tidak boleh begini juga, tidak boleh. Tapi wala bainahuma harus ada antara. Kenapa? Kalau terlalu dirapatkan, ketika dirapatkan begini itu akan ada
Bahkan itu bukan untuk karomah.
Semoga ini menjadi wasilah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita punya makna, jelasannya begitu hebat dan bisa kita bersama dengan Yerusalem. Lima masjid yang kita lalui dan yang akan kita lalui. Dan untuk meraih sukses di pasien terakhir yang disebut alam akhirat, maka di pasien dunia ini kita harus banyak berbuat. Berbuat dengan kata lain adalah amal soleh, termasuk asoleh kemaluan. Salah satu di antara amal soleh yang terus kita tempuh, kita adalah harus bersyukur. Karena kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah kita terima. Salah satu contoh penting, kita diberi sehat mata. Sampai hari ini mata kita normal. Tapi jika mata kita dipakai baca Quran, baru lima kali. Tapi kali karya seni aku penyas. Pernahkah Bapak Ibu menghitung hidup mata kita? Pernah tidak? Satu menit berapa itu? Dan itu nikmat terbesar dari Allah. Bapak, Ibu, punya anak cucu, punya keluarga, punya tetangga, keluarga kita. Orang utamanya kicil. Kita ingat pembahasan tak sama bapak dan ibu bertemu dulu di bawah pohon sawahnya. Apakah bapak dan ibu awal bertemu itu sirik kicil, sirik pulang? Ibu jadewo, sirik bapak dan ibu berantem. Jangan tinggalkan keluarga. Kita sudah mau datang. Ketika dalam kawasan sudah mau datang, kamu itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Tetapi harus dikendalikan, sebab kalau tidak dikendalikan, itu akan jadi haram. Tetapi mendadak, fa'inna kalakal ulah walaisa takal akhirah. Ya Ali, kendalikan matamu, karena sesungguhnya milikmu itu hanya yang pertama, sedangkan yang kedua bukan milikmu. Dengan kata lain, jika kita melihat dengan pandangan pertama, itu adalah rezeki. Tapi pada saat kedua, makanya yang satu saja lama gitu. Ini untuk memperkati syukur kita. Kita harus banyak berbuat, kita harus banyak berhati. Dan marilah, salah satu dari syukur kita adalah jihad. Jihad bin amwaliku, jihad dengan rasamu. Berantiku bahwa bahagia takut berlipatlah sebagian amal. Ibu, ibu kalau ke pasar baru berani bawa berapa? Ibu berani ke pasar baru bawa uang 10 ribu? Kalau ke majelis taklim berani bawa uang berapa? 1 ribu. Begitu kencing datang, mau dimasukkan, mau bangkit kencing sendiri.
Aduh, bagaimana ini uang yang lecet itu gak masuk? Ambillah uang yang keras yang warnanya merah. Bismillahirrahmanirrahim, tapi pada nyolongin mesti. Allah menyebut apabila dengan kata syukur dari mayat selalu apalah tasyukur. Jadi ada bentuk negatif itu. Apakah kalian tidak bersyukur? Nah, nanti lihat di hadis Bukhari ada malaikat yang dia ternyata tugasnya nyantai. Ada malaikat tugasnya nyantai. Nyantai pada waktu sibuk pak. Jadi yang sibuk itu malaikat yang ngambil rezeki. Wah sibuk pak. Dan malaikat anu nyatet doa sibuk. Apa tiap jam sibuk doa sadayana bayang tawe atuh. Wah, ini selalu mungkin wae sami jaba usaha. Wah, dia sibuk banget tuh malaikat itu. Ada malaikat satu kan. Nah, satu kali cikwa itu. Kemudian dia bilang, ternyata hamba saya sedang meminta dia tidak bersyukur kepada saya. Makanya tugas saya sangat santai sekarang. Nah, jadi apalah syukur. Dan ternyata apabila bapak-bapak ibu-ibu bersin, organ tubuh yang pertama kali hidup di Nabi Adam pada waktu ciptakan adalah dua. Satu adalah hidung, yang kedua adalah mata. Dan yang pertama kali keluar ucapan dari Nabi Adam adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Allah langsung jawab ya Alhamdulillah. Dan ternyata itu adalah salah satu di antara kalimat-kalimat yang keluar yang pertama kali di dunia adalah syukur kepada Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapak pernah terbayangkan ya, ternyata orang bersih itu seluruh organ tubuh kita berhenti 2 detik. 2 detik semua. Jadi setiap kita bersin itu 2 detik berhenti semua, termasuk jantung. Di Spanyol ada orang yang dia mempermainkan bersin hanya juga, karena bagi Allah mudah berhenti terus. Bersin itu adalah sebagai sarana dari Allah untuk mengistirahatkan tubuh kita yang capek. Makanya orang yang tuh dia tuh bersin terus suruh istirahat. Iya, suruh istirahat. Karena Allah sudah memulai ketika penciptaan Adam, Adam bersin, lalu Allah jawab ya kamu Allah, dan inilah bentuk dari syukur yang sudah diterangkan oleh Ustaz Nana tadi. Luar biasa sekali kalau kamu cinta. Kita dapat dua ilmu yang luar biasa hari ini. Ya, saya minta semuanya berdiri. Yang bisa berdiri, berdiri. Yang tidak, tidak masalah.